Sejak kehebohan soal dukungan untuk Haris Frisa dan Cut Siva yang disebut netizen cocok hingga didoakan berjodoh, nama Cut Siva mendadak diperbincangkan oleh netizen. Bermula dari kehadirannya di pernikahan Lesti Kejora dan Rizky Billar yang kemudian diabadikan Haris Frisa dalam satu frame. Kini tak sedikit yang penasaran dengan sosok Cut Siva, aktris yang jadi bintang sinetron Samudra Cinta ini. Penasaran? Berikut adalah fakta seputar Cut Siva yang dirangkum dari berbagai sumber. Pemilik nama lengkap Cut Siva, Hana Salsabila ini debut di dunia seni peran lewat aktingnya sebagai Mutia di sinetron Aisyah tahun 2007. Namanya kemudian kian dikenal setelah memerankan tokoh dalam sejumlah sinetron diantaranya Tukang Bubur Naik Haji tahun 2013, Jodoh Yang Tertukar tahun 2017, Cinta Suci tahun 2018, dan Samudra Cinta tahun 2020. Darah kelahiran Bekasi, 18 September tahun 1998 ini juga kerap warawiri di sejumlah judul FTV. Di antaranya Cinta Yang Terbuang, Kerudung Dari Ustadz, dan Terima Kasih Ayah. Kepiawaiannya dalam akting membuat aktris berdarah Aceh ini masuk sejumlah nominasi penghargaan. Salah satunya Cut Siva pernah masuk nominasi kategori pemeran wanita terpuji serial drama Festival Film Bandung pada tahun 2018. Kini putri dari Romel Adriawan ini kian populer dan memiliki banyak penggemar. Akun Instagramnya pun kini telah diikuti lebih dari 3,2 juta follower. Itulah tadi 4 fakta seputar Cut Siva yang kini menyita perhatian netizen lantaran dijodohkan penggemar dengan aktor Haris Frisa.